Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhira lahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Halo sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, senang sekali kita semua bisa berjumpa kembali di channel ini. Tentunya harapan dan doa saya semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Dalam pertemuan kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu atau doa pengasihan lewat nama. Ilmu pelet lewat nama ini insya Allah bisa membantu meringankan beban kalian dalam urusan percintaan. Jika Anda saat ini jatuh cinta atau cinta Anda ditolak, Anda tidak perlu berkecil hati. Cukup Anda amalkan doa pelet ini, insya Allah hajat Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya silakan simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Dan bagi para sahabat yang ingin mengamalkan amalan ini, silakan tulis saja di kolom komentar qabiltu. Saya ucapkan terima kasih. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, ilmu pelet lewat nama ini sangat mudah sekali untuk Anda amalkan sendiri di rumah. Cukup Anda amalkan doa ini setiap Anda mau menjelang tidur. Apabila Anda yakin dan istiqomah, maka target Anda tidak akan bisa melupakan wajahmu. Bahkan dalam tidurnya pun si target akan selalu memimpikan Anda. Adapun cara dan bacaannya sebagai berikut. Ketika Anda mau menjelang tidur, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Apabila Anda sampai di bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Anda sebut nama target Anda. Jika sudah selesai, lanjutkanlah kembali bacaan surat Al-Fatihahnya sampai selesai. Dan usahakan Anda dalam keadaan punya wudhu dan bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian Anda tepuk bantal Anda sebanyak 7 kali, maka si target akan memimpikan Anda pada malam itu juga. Amalkanlah doa pengasihan ini dengan penuh keyakinan dan istiqomah. Insya Allah dengan izin Allah, si target akan tergila-gila pada Anda. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.